bisa menganggota diri majlis. Alright. Sekarang ni kita dah sampai ke Escape Tambun. So, kita tengok dia punya view. Ni kuakit sini macam ni. Ni pakai ni. Oh, so best. Your destination is on the right. Escape Tambun. Dia macam shiny. Malam. Tak cahaya yang okey-okey lah ni. Dia punya tempat. Cik ini kat mana? Di sini. Sekejap. Di mana tu? Oh, reception. Cik ini sini. Oh, macam saya. Okey lah tempat ni. Jadi dah. Okey lah, biasa. Yo ni jauh lah. Tempat dia relax. Walaupun tak besar. Pengalaman baru. Relax. Tidur dekat dengan gua batu kapur. Timbal ni mana? Dia macam sudden kan, dia tiba-tiba bangun tidur kan. Dia tak terfikir timbal lah. Kalau kat sini ada cover pun best lah. Ya ke? Kadang-kadang dia tak sengaja pun nak cerita benda pun. Berarti mindset tu bukan untuk YouTubers. Berapa ni harga? RM22. Semua RM22. Murah. Mumpulang tu. Mumpulangnya. Tak ada mikir ni. RM22.
macam ada. So, kalau dia datang sini, kena pakai kasut no, sebab dia jalan jauh. Okey, sekarang ni kita berada di Ipoh. Kita nak pergi Concubine Lane. So mai kita tengok ada apa dalam Concubine Lane ni, tak tahu lah. Kita orang pilih tekak asyik kan tak? Mai Ipoh ni kita try tengok benda-apa boleh ngam dengan tekak kita. Jom.
Apa tu yang? Raindrop cake. Maka dekat sini cakap first tanya sekejap, tapi lebih manis lah. Ini umpama seagak kawan putih. Jadi macam raindrop bercampur dengan gula melaka dengan kacang. Nice. Apa tu? Tengkuang calik. Tengkuang calik. Tengkuang calik. Dia sejuk tapi kacang dah kurang padu. Ni kalau kan dekat area Queen's Bay tu kacang penuh. Oh. Dia pun bertambah. Oh, mantap coy. Itu sedap kan? Jom kita balik. Kalau Pak Fazli, Fazli. Ya, 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 ya. Cuba dulu. Dia ah, jangan malu. Ayo, asam ya. Kena. Dia jangan malu. Betan-betan dia. Ini saya punya self-manager. Siapa orang yang rasa punya rasa? Oh, dah habis dah. Kat mana? Dekat punya baby. Rasa dalam dia. Terima kasih. Isap. Tak siapa pun isap. Memang isap air dia. Isap. Memang isap. Air dia kita pipi isap. Mama. Sekejap air. Sebenarnya tadi saya gigit, rupanya kena hisap. So macam mana? Kita punya kongcu balin? Dalam tengok ramai kan, tapi dia macam-macam ada. Tak rugi kau datang. Di sini sahaja desti kami yang terakhir. Kami tak sempat nak masuk. Terlalu ramai sangat orang. Yelah, hari minggu kan? Well, insyaAllah ada rezeki. Tak ke mana kami kesini balik. Di sini sahaja video kami. Sila like and subscribe. Jumpa lagi di masa hadapan. InsyaAllah. Bye.